Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat semuanya. Ini adalah manfaat pijat limfatik tubuh bagian bawah ya, untuk pria yang mengalami kurang kuat harus berlatih untuk peregangan otot di area aliran limfatik ya. Manfaatnya luar biasa, bisa dijalankan bersama istri ataupun mandiri. Ingat, pijat dari bagian atas ke bawah, terus bagian ini belikat-belikat, bisa dipraktekkan nanti, lihat video selanjutnya ya. Pokoknya mantap, luar biasa. Langsung dilihat video seterusnya ya, praktek-praktek seperti ini. Pijat limfatik, yuk sih. Ya, jangan begini ya. Atau begini. Saya jelasin semua ya. Ini lurus, kaki bagus. Ini pegang cuma buat tahanan doang, bukan ditekan berat, ya. Buat relax, ya. Perhatiin, ya. Turun. Ini lurus nih, tuh lihat tuh. Harus lurus nih. Jangan begini-gini. Video aja. Ya. Ininya, kakinya jangan begini. Lurus, lihat. Ya, saya tunjuk ya. Nih, lurus. Ya, lurus. Sampai ke belakang. Nih. Ya. Posisinya itu. Ya. Duh. Ya. Duh. Ya, ini Om Hengki. Ya. Sensei memperagakan badannya. Drafting. Kalau udah mampu, badannya juga pakai. Nah. Ya, jadi kaki bawah, badan juga sehat. Ya. Mainin punggungnya juga. Ya. Buat pinggang, buat pinggang. Ini buat belikat. Ya. Buat jantung nih. Ya. 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 Bungkukin supaya belikatnya sakit pundak, sakit leher semua sembuh sekalian ya. Turun. Ini Om Hengki Sensei dari RW 17 tetangga kita nih. Ini terutama untuk lansia ini harus ini ya, umur 50 tahun ke atas bisa diterapkan ya. Kalau mau sehat murah meriah nggak bayar punya ini ya. Pasti sembuh. Hati sembuh. Tarik. Nah, terutama yang pengapuran di dengkul nih ya. Iya, kalau yang lansia pegangan. Pegangan. Iya, gampang ya. Gampang jalanin tuh, pelan aja. Itu baru yang kanan ya. Yang kiri sama. Belum. Yang kirinya. Yang kirinya iya. Ambil kiri pegangannya. Pegangan dan contoh. Ambil lurus sama. Iya. Nggak usah operasi. Nggak operasi dengkul ya, nggak usah. Operasi dengkul sampai ratusan juta begitu. Jalan terakhir operasi itu kalau udah nggak bisa jalan, sama sekali udah diranjang baru operasi. Iya. Bukannya saya musuhan sama dokter, bukan. Iya. Ini Om Hengki, ahli sensei. Mainin. Jelas. Nanti kalau udah bisa, baru pegang. Dua-duanya. Kalau udah bisa pegangan. Kalau nggak kuat jangan paksain. Proses. Iya. Sebulan, dua bulan yang sakit, tiga bulan sembuh nih. Sampai nanti udah bisa. Terus satu lagi yang diurut itu. Yang duduk. Duduk. Kalau ngurut ya nih. Teknik. Nggak usah bayar jadinya. Ngurut sendiri. Nggak usah bayar, Pak. Jadi gitu. Urut sendiri. Yang merasa dengkulnya yang pengampuran tuh. Pengampuran tuh satu dengkul 50 juta. Dua 100 juta. Ini kerjaan sendiri nih. Nanti lihat hasilnya udah seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan. Asal rajin. Berapa kali sih latihan, berapa lama suka-sukanya, yang penting satu hari semacam makan aja, satu hari tiga kali makan. Pak, setengah jam, satu jam lebih bagus. Nih, setiap hari puter nih, mainin semuanya, cuman dikucek-kucek doang. Kucek-kucek doang. Di atas dengkul ya, sama bawah juga ya, bawahnya. Iya. Kiri kanan tuh nantinya. Kiri kanan. Semuanya sama. Gampang pakai ini. Iya. Bukannya pakai ini. Pakai ya. Beda. Lihat, bukan pakai ini. Gini. Betul gini. Gini. Iya. Nih, lihat ya. Tuh.
Tuh, terus. Ya. Terus. Ya. Tuh. Ya. Oke. Okay. Ya. Yakin. Oke. Okay. Jangan males, pasti bisa. Pasti tuh. Bisa. Ya. Ya. Badannya. Ya. Kalau udah berasa, ah saya udah tua nih. Ya. Berapa sih tuanya? 60 ya. Bilang tua. 65 ya. Udah bilang tua. Belum. Ya. Nanti kalau mau bilang tua udah 80 ke atas. Saya udah 58, tua nah, deh ya. Ya, nih orang tua yang males berdiri, kaki udah gak kuat. Ayo, rasanya begini. Iya kan? Nah. Enggak? Iya. Yeah. Ini orang-orang kayak orang tua nih yang ngaku tua. Ya, padahal umurnya baru 60, 65. Eh, belum tua itu. Kita ngaku 17 tahun gitu ya. Iya. Umur saya udah 62. 62. Iya. Tuh. Jongkok. Tuh. Enak. Yuk orang tua yuk tuh buat pinggang coba yuk tuh ya ini ya saya tambahin olahraganya tuh udah puter gampang ya puter puter gampang iseng pukul balik semua pukul semua ini. Iya, seger muka, punya utang aja yuk lunas nih. Yeah, nih, yeah. Angkat gini, semua aja kaki ini. Biar sarafnya semua kerja tuh, nggak usah beli alat mahal, puluhan juta buat apa? Murah meriah tuh. Coba, iya tuh, buat jantung kena mani tuh. Keprak. Nih, sendi tangan nih yang susah-susah ngangkat. Nih. Nih, leher nih yang kaku terus. Makanin obat aja kalau slow ya kan, darah tinggi, leherin bengkak katanya. Nih. Kulit. Nih, leher nih. Tuh. Hah? Udah enggak? Yang kantong. Boleh, sakit kantong nih. Tuh. Coba. Nih. Yang berasa kayak kencingnya susah-susah nih. Nih. Yeah. Katanya prostat. Kalau didemin terus ya prostat. Yeah. Nih. Tuh. Nih yang masih sanggup pinggang nih. Oh, yeah. Sembuh. Gak usah pakai biaya. Minum air hangat. Setelah itu air putih. Yeah. Ya. Air putih hangat, habis keprak-keprak. Yeah. Oke? Okay? Terima kasih, Ko Hengki. Kasih, ya. Om Hengki. Ya. Thank you. Yeah. Ya, tangan harus lurus menekan. Anda bisa rasa sendiri mana yang ada masalah pada diri Anda. Terus melakukan ini. Gerakan ini akan mencari titik mana yang kita kurang normal. Melenturkan. Tahan 25 detik. Nah, ini kita tahan, kita goyang-goyang untuk melancarkan otot-otot pinggang.